Oke guys, kali ini kegiatan kita ini tadi kita selesai untuk bersih-bersih untuk gudang tanggapannya. Untuk infonya hari ini dibersihkan guys, ditata biar kelihatan lebih rapi. Jadi yang satu, untuk tim satunya keluar, jadi ditata. Untuk rencananya nanti sebelahnya sini juga akan diisi oleh sap dan yang lainnya. Pokok untuk tatanannya nanti akan ditata sebelah kiri dan kanan. Sudah ready. Untuk powernya ini tadi ada di samping kiri guys, samping kiri paling depan. Ini untuk powernya, dan untuk kabel. Kalau untuk sap di sebelah kanan dan kiri, yang paling belakang sana dipakai untuk lenre dan beam dan lighting dan yang lainnya guys rencananya. Jadi untuk infonya hari ini kita lagi noto panggon biar lebih lebar jika dipakai. Dan ini ada lagi nih box brelap yang kemarin yang ditata atau yang dipakai untuk Jackson ya guys ya. 18 in box brelap yang sudah ready. Jadi untuk info dan kabar hari ini kita kirim paket dan juga bersih-bersih untuk powernya. DPS 4512 paket karaoke dan speakernya V400 dan apa nih, harus speaker 15-an. Jadi untuk info hari ini bersih-bersih dan kirim paketan. Oke guys, serotik bingung sih. Dilanjut nanti untuk info dan kabar videonya. Oke guys, kita lanjut untuk videonya dari sambungan tadi habis selesai resek-resek. Kali ini kita langsung lanjut pasang paketan miliknya Beta Audio. Terdiri apa saja nanti kita lihat. Ada dua box planar dengan speaker pakai yang Betavo B18 Espiro Besma B18 Espiro Espiro ayo lali yuk. Ada dua box speakernya pakai 18 yang asli. Pokok satu speaker harganya sekitar 1.400.000 guys. Ini updatean terbaru dari V400. Ini kalau misalnya dipakai untuk kelas hajatan sudah masuk banget. Untuk lenrenya terdiri 4 unit 10 in 2x10 dan tweeternya 2x1.75. Jadi ini sudah dilengkapi tweeter ya guys ya. Untuk motif dari lenrenya seperti ini, sudah ada motif dan juga tulisannya wis rapi guys. Jadi untuk kalian yang mau beli ini kalau nggak salah harganya sekitar 8 jutaan kalau nggak 7 juta yang 10 in. Kita lihat dari sisi belakang, high frekuensinya 160 watt. Untuk frekuensi rangernya 40 Hz sampai 20 kHz. Driver
frekuensinya 2 × 1,75, low frekuensinya 2 × 10. Jadi ini tweeternya 2, 10 innya 2. Ependennya high frekuensinya 8 ohm, low frekuensinya 8 ohm. Sensitivity-nya 108 dB. Maksimal SPL-nya 135 dB. Jadi ini 10 innya sudah dilengkapi, ada tweeternya guys ya. Tweeternya 2 × 1,75 dan 10 innya 2. Ini kalau misalnya dipakai untuk kelas hajatan sudah masuk banget. Untuk powernya kita lihat untuk dari Beta Audio. Ini nanti akan dikirim di Surabaya. Kemarin sudah pernah beli di sini. Kali ini Beta Audio tambah amunisi lagi ya guys ya. Untuk powernya pakai yang PA2000 untuk subnya. Kalau untuk lenrenya pakai yang apa guys ya? Pakai yang LA 412i untuk power supply-nya. Itu tadi sudah dilengkapi mixer, manajemen power, power 2, manajemen 1, mixer 1, dan kabel, dan juga kabel input. Wis pokoknya lengkap, tinggal ngesruk guys. Kalau untuk harganya nggak tahu guys, ini paketan 2 box planar dan 4 unit lentry 10 in. Itu tadi, nanti kita lanjut untuk cek soundnya. Jadi yang kemarin beli lenre custom atau yang gimana, yang pusing katanya suaranya belum enak atau gimana, saya kasih saran mending beli yang jadi, jelas suaranya penak, wis ndak rugi. Ini untuk bisi-bisinya wis bosok guys, aman. Pomo misalnya digantung, arek ngegek ini gantungan. Jadi daripada kita gawe custom golek swara sing urung cethuk, mending kalau untuk pemula beli sing iki wis penak arek nguntir. Ya wis dilengkapi enek BAM wis pasif. Jadi wis ndak bingung untuk setting-settingnya biar lebih enak. Itu tadi guys ya. Untuk spek-speknya TW2 10 yang LA. Jadi itu untuk spek-speknya. Enggak usah bingung guys. Untuk yang pemula bisa langsung beli jadi. Mantap guys, pokoknya untuk infonya hari ini menyiapkan paketan miliknya Beta Audio yang akan dikirim di Surabaya. Nanti masih ada lagi 2 box untuk kelas hajatan atau kelas manten. Mungkin untuk infonya hari ini itu tadi ya guys ya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe karena di akhir-akhir ini banyak sekali untuk paketan yang akan dikirim di luar kota. Terus ikuti channel YouTube-nya di Dimas Saputra seputar harga paketan sampai 33 juta sampai 50 juta wis karek nari budgetnya ya guys ya. Jadi budget sekian untuk paketan dapat yang gimana, kita dapat apa untuk 20 juta atau 30 juta terus akan saya update pokok. Soalnya banyak sekali yang kemarin yang menanyakan kalau misalnya uang segini kira-kira kalau paketan dapat apa saja dan bentuknya apa saja.
Oke guys, mungkin untuk video dari saya segitu dulu. Kita sambung lagi untuk konten saya selanjutnya. Saya pribadi Edi Dimas Putra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound system Indonesia, tetaplah maju dan jaya.